menjadi orang yang mudah sebar-sebar. Karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif. Tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif. Meme yang lucu itu juga sih. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu? Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu. Siapa tahu hoax. Tolong aku balolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati. Brad Pitt juga dibilang mati. Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting. Bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan. Gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI. Katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang di Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Indonesia Makin Cakap Digital. Dan senang sekali saya Rio Brahma di sini yang akan menjadi moderator untuk acara di siang hari ini. Dan berjumpa secara virtual, saya ingin menyapa dulu teman-teman yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Halo, apa kabar? Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik dan juga sehat walafiat, tetap patuhi protokol kesehatan ya teman-teman ya. Baik, sebelum memulai acara, saya ingin bercerita sedikit tentang acara yang luar biasa ini ya teman-teman ya. Didasari oleh fakta bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia yang rupanya makin berkembang pesat. Dan hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang telah mencapai 73,3%. Nah, berdasarkan dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi presiden tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 guna meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi, informasi, dan juga komunikasi. Nah, dalam peta jalan ini dirumuskan 4 kerangka dalam menyusun literasi digital, yaitu ada digital skills, ada digital ethic, ada digital safety, dan juga ada digital culture. Nah, oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan juga internet yang benar melalui implementasi program literasi digital yang meliputi 34 provinsi, 514 kabupaten maupun kota, dan akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Baik teman-teman, saya juga ingin membacakan tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh peserta selama acara ini berlangsung. Tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan dan mematikan mic atau mute ya teman-teman ya, tapi tetap mengaktifkan kamera videonya. Dan tidak diperkenankan untuk coret-coret pada layar dan tidak boleh menyela ya pada saat narasumber nanti menyampaikan materi. Dan hanya boleh nanti ada sesi tanya-jawab ya di kolom chat ya teman-teman ya. Jangan lupa mengerjakan pretest maupun posttest, dan peserta juga akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi posttest melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan aplikasi Siberkreasi ini dapat di-download di App Store maupun di Google Play. Baik teman-teman, untuk menambah semangat kita di siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza, dan akan dilanjutkan video arahan dari Presiden Joko Widodo. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa, kelurahan akan terjangkau sinyal 4G, percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya.
Terima kasih Bapak Joko Widodo untuk arahannya. Semoga visi dan misi di periode yang kedua ini tercapai. Dan tentunya banyak sekali internet dengan konten-konten yang kreatif, positif, dan juga edukatif ya untuk anak bangsa tersebar ya. Baik, selanjutnya mari kita simak bersama berikut sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan BSC. Beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Dan akan dilanjutkan juga sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes HM Navia Ibnor. MM, beliau adalah Wakil Bupati Kapuas. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Kabi Selamat, Minggu Malatai,
sembah sujud kainda melempang. Salam sejahtera bagi kita sekalian, namo buddhaya, salam kebajikan. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital sesuai dengan arahan visi Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNRD Siberkreasi untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, dan mendorong tingkat kecakapan informasi digital dan pemanfaatan teknologi baru di Kabupaten Kapuas, maka diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini di Kabupaten Kapuas melalui webinar literasi digital agar masyarakat di Kabupaten Kapuas menambah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan memanfaatkan media digital secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta ini. Dan ini saya Wakil Bupati Kapuas Haji Muhammad Nafiah Ibnur membuka acara webinar literasi digital Kabupaten Kapuas dan berharap dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas, Kapuas maju menuju digitalisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi 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 Om Sahe 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 Namo Buddhaya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai acara siang hari ini, mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara ini diberikan kelancaran, tidak ada kendala apapun dari awal sampai dengan akhir, dan juga kita berdoa untuk bangsa tercinta Indonesia, semoga segera pulih, dan kita selalu diberkahi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa diakhiri. Baik teman-teman, saya ingin menyapa dulu nih ya yang baru saja bergabung Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Wah, semoga ini lebih banyak lagi nih ya yang ikutan ya di sini ya. Mungkin bisa ribuan. Amin ya. Baik teman-teman, saat lagi kita akan bersama-sama menyimak pemaparan dari keempat narasumber yang sudah siap untuk berbagi ilmu kepada kita semuanya ya. Saya perkenalkan dulu untuk keempat narasumber ini ya. Untuk yang pertama, ada Bapak Ahmad Zamzami, SOSM.Medcom. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi UPN Veteran Jawa Timur, akan membahas tentang Digital World in the Classroom, kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi alfa. Wah, ini dari UPN Surabaya nih ya Pak ya. Baik, selanjutnya untuk narasumber kita berikutnya ada Bapak Rahmat Hidayat M.I.Kom. Beliau adalah Kepala Biro LKBN Antara Provinsi Kalimantan Tengah, akan membahas tentang bijak bermedia sosial. Baik, selanjutnya untuk yang ketiga ada KOL kita, ada Kak Nadia Diptya, seorang MC, singer dan juga announcer, akan membahas tentang pilih mana, nabung atau belanja online. Nah, untuk berikutnya untuk yang keempat ada Kak Aryadi, seorang ketua HMI Kapuas, akan membahas tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Nah, sudah lengkap nih keempat narasumber memaparkan materi. Kita siapkan tempat yang nyaman ya teman-teman ya, dan semoga jaringan internet di sana bersahabat sampai dengan acara ini selesai. Dan teman-teman yang ingin mendapatkan pulsa Rp100.000 untuk 10 orang nih ya masing-masing ya, gak, caranya gampang banget nih, tinggal nanti setelah satu narasumber atau semuanya sudah menyampaikan materi, silahkan ya di kolom chat penuhi dengan pertanyaan, dengan materi-materi yang pastinya yang relate ya dengan yang tadi sudah disampaikan oleh keempat narasumber ya. Kita akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, kita berikan masing-masing Rp100.000 berupa pulsa. Dan kalau misalnya mau upload keseruan acara hari ini di story, mungkin di Instagram, jangan lupa pakai hashtag adalah LitDikal, Literasi Digital Kalimantan, hashtagnya adalah LitDikal ya, 1779. Dan kita juga akan memilih untuk postingan yang oke, kita akan berikan reward pulsa Rp100.000. Banyak hadiah ya, dan tentunya juga ada sertifikat yang sudah menanti teman-teman ya. Baik, langsung saja kita undang untuk narasumber kita yang pertama, ada Pak Ahmad Zamzami,
Selamat siang Pak Ahmad Zamzami. Selamat siang, terima kasih. Apa kabarnya Mas Rio? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik juga. Semoga sehat semuanya. Amin. Baik Pak, ini UPN sudah ini ya Pak, udah tatap muka atau masih online Pak untuk studinya? Masih daring. Oh masih daring ya? Daring. Oke, wah. Yeah. Semoga ini ya lekas berakhir pandeminya dan teman-teman yang di UPN ya, amin. Bisa berjumpa secara offline semuanya nih ya. Baik, di sini Pak Ahmad Zamzami. Amin ya. Akan membahas tentang kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi alfa. Wah, ini kalau kita lihat ya, di awal-awal pandemi semuanya serba online ya untuk sekolahnya. Mau tidak mau, suka tidak suka nih ya, guru atau tenaga pengajar, tenaga pendidik harus membuat satu presentasi yang menarik untuk anak didiknya dengan cara online. Selengkapnya langsung saja kita simak Pak Ahmad Zamzami, kami persilahkan Bapak. Ya, terima kasih Mas Rio Brahma. Baik, saya akan membagi materi dulu. Sudah terlihat ya? Masih loading Bapak ya? Masih loading. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya pada kali ini untuk menyampaikan materi mengenai kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki guru generasi alfa. Kita telah mengetahui bahwa generasi alfa merupakan generasi yang lahir setelah tahun 2010, jadi anak-anak dari generasi milenial, artinya generasi selanjutnya daripada generasi milenial. Mereka sangat tergantung pada teknologi, komunikasi, dan informasi. Mereka paling akrab dengan internet, pola komunikasi mereka sangat terbuka, aktif dalam media sosial, dan tentunya memiliki daya kreativitas yang tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi guru dalam pembelajaran agar mereka yang termasuk generasi alfa tertarik terhadap materi apa yang disampaikan oleh guru. Lalu, banyak pendapat mengenai literasi digital. Saya mencuplik menurut apa kata Bauden. Literasi digital lebih banyak dikaitkan dengan keterampilan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi. Tentunya guru generasi alfa harus mampu dan memiliki pengetahuan secara keterampilan apa yang dikatakan Bauden tersebut. Nah, guru setidaknya wajib menguasai yang pertama pengetahuan tentang diri sendiri. Kita sebagai guru, apa kelebihannya, apa kelemahannya, kelebihannya kita kembangkan, yang kekurangannya kita perbaiki dan kita latih terus. Apa yang kurang-kurang diisi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan digital yang telah ada, yang terkait dengan pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang siswa. Kita harus tahu, sebagai guru harus tahu, mengerti, memahami apa yang diinginkan oleh siswa. Kemudian juga gaya hidup mereka seperti apa, kaitannya dengan komunikasi, penggunaan teknologi komunikasi dan informasi, bagaimana mereka mengakses internet. Kemudian yang ketiga, kompetensi sebagai pendidik. Tentunya, dari pemerintah, dalam hal ini Kemendikbuddikti juga sudah menggariskan tentang apa saja kompetensi yang harus dimiliki sebagai pendidik, salah satunya adalah cakap dalam menggunakan media digital.
Berikutnya yang nomor 4 adalah pengetahuan tentang mata pelajaran, yaitu materi yang akan disampaikan. Tentunya para guru atau pendidik harus wajib mengetahui apa yang akan disampaikan kepada anak didiknya dengan menarik, kreatif, dan inovatif. Kemudian yang kelima, guru juga setidaknya wajib menguasai keterampilan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi guru tidak gaptek, gagap teknologi. Dan guru juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kurikulum. Dan yang keenam, nah ini yang juga yang paling penting, guru juga wajib menguasai etika digital, bagaimana mengakses internet atau mengajarkan media digital dengan tata krama sopan santun atau etika digital yang telah ditentukan. Jadi sama halnya dengan di dunia nyata juga ada sopan santun, di dunia digital juga ada sopan santun. Berikutnya 6 jenis media pembelajaran. Nah, 6 jenis ini bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan. Yang pertama teks, berupa teks, media pembelajarannya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan audio. Nanti yang dengan teks bisa melalui WhatsApp atau teks, bentuk-bentuk teks yang media teks yang lain. Audio, sekarang juga ada podcast, media podcast. Kemudian visual dengan Zoom seperti ini. Kemudian gambar bergerak seperti ada tayangan film. Berikutnya miniatur atau objek manipulatif. Nah, ini juga bagus sekali, biasanya dalam bermain peran. Dan terakhir adalah manusia itu sendiri, itu juga sebagai media pembelajaran. Nah, ini bisa dikombinasikan sesuai kebutuhan agar pembelajaran semakin menarik. Nah, ini modus belajar seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, kalau mendengarkan apa saja medianya, kemudian membaca, memperhatikan, menyimak, kemudian tentang menerima kritik, memodelkan, eksplorasi, mendiskusikan ide, mempraktekkan, dan meneliti. Banyak sekali aplikasi-aplikasi digital yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini ada ungkapan, metode lebih penting daripada materi. Guru lebih penting daripada metode. Jiwa seorang guru lebih penting daripada seorang guru. Nah, pada intinya nanti kembali lagi kepada jiwa seorang guru agar pembelajaran di dunia digital, di zaman digital ini, tetap jiwa seorang guru yang lebih penting agar pembelajaran semakin menarik dan mengena dan serta bermanfaat serta ilmu yang diajarkan itu berkah dan berguna bagi anak didiknya. Ini untuk rujukan, sumber rujukannya bisa dilihat di sini. Dan terima kasih, demikian saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ahmad Zamzami untuk berbaginya. Memang tenaga pengajar memang sekarang ini ya harus bisa membuat yang namanya PowerPoint presentasi. Gimana caranya membuat presentasi untuk belajar ini biar lebih menarik. Biasanya ada animasi. Yang kemarin mungkin sempat teman-teman tenaga pengajar ini yang mungkin kurang menguasai hal tersebut, mau tidak mau akhirnya jadi menguasai. Dan ini adalah salah satu terobosan yang sangat luar biasa nih ya Pak Zamzami ya. Jadi gimana caranya belajar lebih asik, belajar masih tetap bisa efektif, dan generasi alfa yang notabene ini adalah anak-anak yang penuh dengan kreatif dan sangat dekat dengan dunia digital, semakin suka dengan cara belajar yang sekarang. Begitu ya Pak ya? Oke.
Baik Pak Zamzami, terima kasih banyak untuk ilmu yang sudah dibagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih Bapak. Baik teman-teman, setelah Pak Ahmad Zamzami yang sudah berbagi ilmu tentang kemampuan literasi digital yang wajib dimiliki seorang guru di generasi alfa ini ya, guru untuk generasi alfa ini ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bijak bermedia sosial, akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Hidayat. Selamat siang Pak Rahmat Hidayat. Selamat siang Mas Rio. Assalamualaikum. Apa kabar Bapak? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Pak Rahmat? Baik Mas, alhamdulillah sehat. Oke, baik. Ini tema yang dipilih adalah bijak bermedia sosial. Kalau kita lihat memang saat ini kebanyakan nih Pak ya, generasi muda ya kan, yang mungkin banyak banget. Gimana sih, mungkin nanti Bapak akan menjelaskan komen yang baik, kemudian kita beretika di media sosial ini harusnya seperti apa, apa boleh perang komen. Baik, selengkapnya langsung saja kita simak Pak Rahmat Hidayat, silahkan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Perkenalkan pertama-tama kepada kawan-kawan di Kabupaten Kapuas ya. Saya Rahmat Hidayat, sehari-hari sebagai jurnalis, bekerja di Perum KBN Antara Biro Kalimantan Tengah. Hari ini kebetulan kebagian untuk sharing informasi dengan kawan-kawan, khususnya dalam bermedia sosial. Jadi secara etika gitu, kita bermedia sosial itu memiliki aturan-aturan yang tersirat dan tersurat. Nah, apa saja? Boleh dibantu next? Baik, yang perlu diingat adalah sebetulnya apa sih etika itu? Etika itu adalah nilai atau norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Nah, etika ini berkaitan erat dengan komunikasi. Komunikasi di mana seseorang atau beberapa orang menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, sehingga dalam dunia digital yang berkaitan dengan teknologi, perlu adanya nilai atau norma yang menjadi pegangan seseorang dalam menggunakan teknologi sebagai sarana komunikasi, sehingga menyebabkan dan menghubungkan informasi dengan lingkungan dan orang lain. Nah, dalam dunia digital itu apa saja? Boleh di next. Dalam dunia digital itu ada apa saja? Pertama ada website, itu yang merupakan sumber informasi yang bisa kita dapatkan dalam dunia internet, dalam teknologi digital. Ada media sosial, di mana media sosial juga merupakan salah satu sumber informasi dan wadah kita berkomunikasi. Nah, sehingga yang paling berperan dalam dunia digital adalah warga digitalnya selaku pemberi dan penerima dari informasi itu. Sehingga yang paling penting adalah etika komunikasi digital, di mana etika itu menjadi penyaring segala informasi, sehingga muncullah ada istilah saring sebelum sharing gitu kan. Artinya difilter dulu informasinya, ditelaah dulu baru disebarluaskan. Karena perlu diingat bahwa hampir 90% informasi bohong itu beredarnya di media sosial. Oke, boleh dibantu di next. Nah, kawan-kawan, data ini berdasarkan hasil survei pada tahun 2020 di awal, bahwa dunia sekarang memiliki jumlah populasi sekitar 272 juta orang. Pengguna handphone itu ada 338 juta orang. Pengguna internet 175 juta orang. Dan pengguna media sosial yang aktif sebanyak 160 juta orang. Bisa dibayangkan ya bahwa seiring dengan kemajuan zaman, media sosial menjadi salah satu alat komunikasi mungkin yang selalu diperhatikan selain kita menggunakan bahasa verbal. Mungkin 10 menit sekali cek handphone, cek Facebook, cek Instagram, dan lain sebagainya. Sehingga dalam media sosial sendiri sudah menjadi salah satu pilihan untuk berkomunikasi para manusia. Boleh dibantu next? Nah, media sosial berperan penting untuk bersosialisasi dan komunikasi. Melalui teknologi, seluruh manusia bisa dengan mencari, menyebarkan, dan saling bertukar informasi dengan mudah, sehingga memiliki pengetahuan baru tanpa batas. Tapi, boleh di next?
tapi ya, bebas berekspresi tapi terbatas. Tadi yang saya sampaikan bahwa ada aturan yang tersirat dan tersurat. Nah, yang perlu diingat adalah kawan-kawan, media sosial itu bukan tempat ajang curhat. Bukan tempat ajang curhat seperti kita menjelekkan orang lain karena kecewa dengan teman, kita menjelekkan pacar atau mantan pacar gitu kan karena baru putus lalu curhat dan menjelek-jelekkan mantannya, bukan itu gitu. Kemudian karena kita berkelahi dengan orang lalu kita menjelek-jelekkan orang lain di tempat media sosial, bukan itu. Nah, sehingga informasi-informasi yang disampaikan perlu informasi yang positif. Nah, kemudian tadi saring sebelum sharing. Informasi-informasi yang kita dapatkan harus kita filter dulu, harus kita telaah dulu, sehingga kita tidak terlibat dalam menyebarluaskan berita bohong. Makanya ini ada istilah waspada berita hoax atau berita bohong. Nah, kemudian di media sosial juga dalam teknologi digital, hindari penggunaan informasi pribadi secara gamblang, minimalkan. Karena sangat bahaya, dalam media sosial kadang-kadang ada yang lupa foto di depan rumah, nyebarin alamat rumah, nyebarin foto KTP dan lain sebagainya. Karena banyak sekali penipuan-penipuan juga yang terjadi dalam media sosial, dalam teknologi digital. Ada SMS yang atau WA yang sering masuk. Transfer uangnya kalau dulu mamah di kantor polisi dan lain sebagainya gitu kan, pengalaman-pengalaman lalu itu, sehingga proses-proses penipuan dengan digital itu luar biasa. Bahkan sudah merambahkan ada yang bikin cloningan Facebook, cloningan Instagram, minta bantu pulsa, utang duit, dan lain sebagainya. Itu juga hati-hati. Nah, dalam menggunakan media sosial, aktiflah berbagi informasi yang positif. Nah, kita sebagai generasi penerus bangsa, gitu kan, itu harus memberikan aura-aura positif dalam media sosial agar semua orang itu bisa menjadi pemuda aktif dalam membangun negara ini. Berbagilah informasi positif agar semua orang bisa memberikan contoh-contoh yang baik. Jadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain, dan hindari kata-kata dan kalimat yang tidak baik. Nah, itu dulu, bebas berekspresi tapi terbatas. Boleh di next. Yang perlu diingat, dalam undang-undang teknologi ada 4 pasal ini yang seringkali teman kita sering tidak sengaja tanpa sadar melakukan pelanggaran. Hati-hati kawan-kawan, karena dalam Undang-Undang ITE, informasi dan transaksi, ada 4 yang harus diwaspadai. Pertama adalah pencemaran nama baik. Kemudian penyebaran berita bohong, penyebaran konten pornografi, dan ujaran kebencian. Itu yang tadi saya bilang, hati-hati. Jangan sampai nanti teman-teman diciduk oleh polisi, kemudian bikin tulisan permohonan maaf. Mohon maaf karena kesalahan dan kehilafan itu disebar di media sosial, malunya minta ampun. Hukuman sanksi sosialnya luar biasa. Itu harus dihindari. Oke, boleh di next? Di next lagi. Waspadai hoax dan ciri-cirinya. Hoax dan ciri-cirinya pertama, perhatikan judul. Judul berita hoax itu lebih provokatif dengan muatan rasa benci. Kemudian sumbernya, sumber informasi tidak jelas dan tidak jarang fotonya fiktif atau hasil editan. Nah, 90% informasi beredar di media sosial. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian dalam membaca sebuah informasi yang Anda dapat yang sumbernya tidak jelas atau link websitenya jarang Anda lihat, tidak terkenal. Kemudian judulnya terlalu menekankan rasa kebencian. Nah, itu hati-hati. Kemudian di next, cara mengantisipasi hoax. Bagaimana sih sebetulnya kita harus mengantisipasi hoax? Yang pertama adalah perbanyak literasi. Boleh di next slide-nya. Perbanyak literasi, banyaklah membaca, banyak browsing, banyak bertukar pikiran gitu, sehingga bisa mendapatkan informasi-informasi dari sumber yang dianggap kredibel dan terpercaya. Perbanyaklah diskusi dengan kawan-kawan, berdiskusilah yang hal positif sehingga Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian bisa mengklarifikasi informasi yang didapat tersebut dengan teman-temannya. Nah, boleh di next? Next lagi? Lagi, karena waktunya sangat terbatas ya, mohon maaf.
Oke, manfaat dari media sosial. Nah, pertama, dengan aktif bermedia sosial kita mendapatkan informasi secara aktual. Mudah mendapatkan informasi terbaru untuk kebutuhan dan peningkatan intelektual. Karena di media sosial, hampir semua berita terupdate. Kemudian, hampir semua informasi bisa kita dapatkan. Dan yang pasti, kita tidak perlu sulit lagi untuk mencari segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Khususnya di media sosial, itu kita bisa bertukar pikiran dengan orang lain, sehingga bisa berdiskusi secara langsung. Berbeda ya kalau misalnya Anda dapatnya di browser, di internet, membuka sebuah situs tertentu, itu kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung kan, karena sifatnya informasi satu arah. Tapi menggunakan media sosial, kita bisa menambah untuk bertanya, bikin komentar di kolom status, dan lain sebagainya, syukur-syukur direspon. Oke, kemudian yang kedua, boleh di next. Mudah berkomunikasi di media sosial. Berkomunikasi lebih mudah, dapat dilakukan kapan saja, jam berapa saja, sepanjang ada jaringan internetnya. Tapi saya yakin negara ini sudah memikirkan di mana area-area internet yang berada di daerah pedesaan, sehingga semua sudah bisa mengakses yang namanya media sosial. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi dan manfaatnya, membuka peluang usaha. Bisnis online menjadi salah satu peluang usaha terbesar saat ini. Saya yakin yang ada di dalam Zoom kali ini, yang mengikuti literasi digital ini, pasti pernah yang namanya belanja online. Entah itu pesan makanan, entah itu pesan baju, pesan produk lain, pesan handphone, dan lain sebagainya. Sehingga bisnis online menjadi salah satu peluang usaha. Kalau kita cerdas, kita pintar, apalagi teman-teman di Kabupaten Kapuas, bisa mengelola aset dan produk dari Kabupaten Kapuas dalam memasarkannya secara digital, secara internet, secara online, jangan salah, bisa-bisa Anda akan menjadi pengusaha besar nantinya. Pintar-pintarlah membuat dan mengemas informasi untuk disebarluaskan kepada media, kepada masyarakat di dalam media sosial. Nah, sehingga yang terakhir, ketika bijak bermedia sosial, ponsel pintar dan media sosial memperluas alam semesta kita. Kita dapat terhubung dengan orang lain atau mengumpulkan informasi dengan lebih mudah dan lebih cepat dari sebelumnya. Ini adalah kutipan dari Daniel Goleman, seorang jurnalis Inggris yang cukup senior. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing dengan kawan-kawan, bagaimana sebetulnya kita harus mengelola informasi di media sosial dengan bijak. Karena sekarang bukan lagi mulutmu adalah harimaumu, tapi jarimu adalah harimau. Hati-hati dalam bertutur kata di media sosial, gunakan etika yang baik, dan hati-hati juga ketika ingin menyebarluaskan informasi yang didapat secara langsung. Baca dulu, pahami dulu, jangan sampai Anda terlibat menyebarluaskan berita bohong. Karena berita bohong itu bisa memecah belah persatuan dan kesatuan, ya kan? Yang pacaran saja, ketika pacaran dapat berita bohong bisa putus gitu loh. Apalagi ini ngurusin negara gitu kan. Dari hal yang terkecil saja, semua berita bohong itu sudah bisa membuat masalah. Apalagi kalau disebarkan dengan ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang dalam media sosial itu. Hati-hati Bapak Ibu, bijaklah bermedia sosial, dan saya harapkan manfaatkanlah media sosial itu sebagai sarana mendapatkan informasi dan mendapatkan cuan gitu kan, di mana kalian bisa mengemas informasi dan produk andalan daerah kalian untuk diperkenalkan kepada masyarakat luas di seluruh Nusantara Indonesia. Kini itu saja. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Rahmat. Wah, sharing-sharingnya. Saya senang sekali kalau misalnya mendatangkan cuan ya Pak ya di media sosial. Sebagai sarana untuk belajar, mendapatkan informasi, dan mendapatkan cuan. Ya, setuju sekali. Dan teman-teman ini harus memang berhati-hati ya dalam mengunduh apapun atau mengupload apapun di media sosial.
berpikir dulu ya sebelum di sharing ya teman-teman ya, karena ada jejak digital juga yang mengintai kita nih ya. Jadi mau menciptakan jejak digital apa nih buat media sosial kita, mau yang positif atau yang negatif? Wah, kalau saya pilih yang positif ya Pak ya, dan mendatangkan cuan. Baik, terima kasih Pak Rahmat ya, dan semoga tadi ya yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat ini bisa menjadi insight kita semuanya ya teman-teman ya, agar kita lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Sudah ada pertanyaan untuk kedua narasumber, silahkan langsung aja drop di kolom chat ya teman-teman ya. Saya akan memilih untuk 10 orang yang beruntung, nanti akan kita berikan reward masing-masing adalah pulsa Rp100.000. Seru kan? Kita masih memiliki dua narasumber lagi nih teman-teman ya, jadi masih semangat kan ya. Oke, narasumber berikutnya adalah seorang MC, singer, dan juga announcer. Saya kalau misalnya kita tidak menyuruh yang nanti kita, saya akan request nyanyi ya. Aduh, ribet. Halo, selamat siang. Ada kan Nadia? Siang, Kak Rio. Apa kabar? Halo, baik. Gimana Nadia kabarnya, Kak Nadia? Alhamdulillah, baik. Oke, baik. Sehat-sehat selalu ya, Kak Nadia ya. Sehat pastinya Kak Rio juga, semoga sehat selalu ya. Harus sehat lah ya karena dia ini ya. Karena akan ada momen bahagia nih sesaat lagi ya katanya teman-teman saya sih. Oke, baik. Ini karena dia akan membahas tentang pilih mana, nabung atau belanja online. Kalau saya boleh milih belanja online tapi tabungan masih tetap ada dan banyak, tambah banyak. Gimana ya caranya itu ya? Ya, jadi belanja online terus-terusan gitu ya, jajan online gitu ya, atau online, tapi tabungan masih tetap banyak. Terus kemudian berarti minta ditraktir ya itu ya. Oke, baik karena dia langsung saya. Yang gak aman. Wah, peleternya nggak habis-habis, unlimited gitu. Bahaya nih pakai peleter ya. Baik, selengkapnya langsung saja kita simak pemaparan dari Kak Nadia. Silakan Kak Nadia ya. Siap, terima kasih Kak Rio untuk waktunya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Kapuas. Senang sekali saya Nadia Yaditya bisa hadir di sini sebagai KOL pada webinar kali ini, dan terima kasih juga atas kesempatannya kepada Siberkreasi dan juga Kominfo yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan hari ini senang sekali saya akan membahas tentang budaya digital. Pilih mana sih, nabung atau belanja online? Nah, ini nih, apalagi sesaat lagi habis baru-baru ini maksudnya ya, baru-baru ini kita habis ada Harbolnas 10-10. Kira-kira tabungan aman atau masih ada yang kepakai untuk berbelanja? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu menabung dan berbelanja online. Tapi sekarang saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nadia Diptia. Saya kelahiran Surabaya 23 Juni tahun 95. Saya lulusan Pendidikan Musik Universitas Negeri Surabaya. Saya bekerja sebagai announcer di salah satu radio yang ada di Surabaya. Singer juga dan Master of Ceremony. Nah, kali ini Nadia akan menjelaskan tentang apa sih itu menabung, pengertian menabung yang sebenarnya teman-teman. Jadi menabung itu adalah menyisihkan sebagian uang atau pendapatan untuk disimpan. Ada juga macam-macam cara menabung. Yang pertama bisa menabung di rumah, menabung di sekolah, atau menabung di bank. Ini mungkin yang udah biasa teman-teman lakukan adalah, paling gampang itu adalah membuka rekening ya. Jadi kita bahas juga tentang jenis-jenis tabungan di Indonesia. Yang pertama adalah tabungan konvensional. Tabungan konvensional di sini adalah tabungan yang biasa teman-teman gunakan, yaitu membuka rekening, setelah itu menabung di bank. Biasanya kalau membuka rekening itu rekeningnya ada macam-macam. Ada rekening yang khusus tabunganku, ada juga rekening yang dalam jumlah banyak, jumlah besar, dan minimal biasanya antara 25.000 sampai 500.000 untuk setoran pertamanya. Tapi kita bisa langsung mengambil lagi untuk tabungan konvensional. Beda dengan tabungan berjangka, ini untuk yang kedua adalah tabungan berjangka, yaitu tabungan yang harus diambil dengan jarak beberapa bulan. Jadi ketika kita menabung, itu tidak bisa langsung diambil teman-teman. Jadi ada waktunya, tergantung banknya masing-masing. Misalnya ada yang 6 bulan sekali baru bisa diambil, atau setahun sekali, seperti itu.
Yang ketiga tabungan anak. Di sini biasanya kalau tabungan anak itu bisa di sekolah anak masing-masing, atau mungkin kita juga membikinkan tabungan atau rekening sendiri untuk anak-anak kita, biar nanti ke depannya untuk tabungan pendidikan, untuk tabungan kesehatan, dan lain-lain. Keempat, ada tabungan haji. Ini spesial buat yang mungkin teman-teman yang muslim ingin naik hajikan orang tua, teman, atau ya saudara-saudara yang mungkin ingin naik haji, itu bisa membuat tabungan haji. Biasanya akan ada minimalnya teman-teman ya, dan jangka waktunya seperti itu. Untuk kelima, tabungan giro. Tabungan giro di sini itu juga tabungan yang berskala besar, biasanya untuk pengusaha-pengusaha teman-teman ya. Jadi tabungan giro ini biasanya digunakan untuk para pengusaha agar nantinya tabungan ini bisa diambil kembali dalam jumlah yang juga sangat besar. Terakhir, ada tabungan investasi. Tabungan investasi ini contohnya bisa untuk rumah, setelah itu untuk investasi-investasi kita, modal usaha, dan yang kedepannya seperti ya tabungan-tabungan untuk berinvestasi dalam jangka panjang. Lanjutnya, kira-kira apa sih manfaat dari menabung? Nah, ini kita juga harus mengerti dengan baik, teman-teman, ya, agar kita tidak meremehkan apa itu menabung. Yang pertama, mengajarkan kita untuk hidup lebih hemat. Jadi, kalau kita menabung, itu kita bisa tahu untuk jangka kedepannya, untuk apa. Dan biasanya kalau menabung sendiri, itu kita akan bisa memanage uang dengan lebih baik. Yang kedua, melatih hidup dengan lebih sederhana. Jika kita bisa mempunyai tabungan, kita akan menyisihkan uang kita sebaik mungkin. Jadi, gaya hidup kita pun juga bisa terkontrol dengan baik, teman-teman ya. Ketiga, mempunyai cadangan uang bila ada kebutuhan mendesak. Apalagi seperti di tengah kondisi pandemi seperti ini, kita juga nggak tahu ke depannya kita ada sakit, ada kebutuhan untuk menikah, ada amit-amit ini ya, saudara yang meninggal atau kerabat yang meninggal, yang sakit. Nah, ketika kita mempunyai tabungan, kita akan mempunyai cadangan uang untuk hal-hal tersebut. Selanjutnya, untuk membeli barang yang kita inginkan. Nah, biasanya dari kecil kita sudah diajarkan sama orang tua nih, kalau kamu pengen ini, harus nabung dulu, menyisihkan sebagian uang jajan untuk membeli barang tersebut. Jadi kita punya goals yang akan kita peroleh jika kita menabung. Selanjutnya, memenuhi biaya segala kebutuhan. Nah, ini juga perlu kita pahamin, karena jika kita menabung, hidup kita akan lebih teratur, dan pastinya segala kebutuhan itu juga tertata, teman-teman. Yang terakhir, untuk masa depan yang lebih baik. Pastinya kalau kita punya tabungan, kita tidak perlu yang namanya berhutang. Habis itu, kita tidak punya cicilan atau yang lain-lain. Seperti itu, teman-teman, ya. Lanjut. Kalau tadi kita sudah membahas tentang manfaatnya, sekarang kita membahas tentang kerugian dari tidak memiliki tabungan. Yang pertama, tidak mempunyai uang cadangan, itu sudah pasti ya, karena ketika kita ada kebutuhan mendesak, jika kita tidak punya tabungan atau spare uang, kita tidak akan mempunyai uang cadangan tersebut untuk kebutuhan mendadak kita. Kedua, tidak dapat mengontrol keuangan. Nah, seperti yang tadi Nadia sampaikan, kalau misalnya ketika kita tidak mempunyai tabungan, kita tidak bisa mengontrol keuangan kita dengan baik. Jadi, belanja kita akan loss, setelah itu ya keuangan kita akan berantakan, teman-teman ya. Jadi, ini kerugian bila kita tidak memiliki tabungan. Yang terakhir, tidak mempunyai pegangan ketika pensiun. Nah, umur kan pasti akan terus berlanjut nih, dan setiap orang kan pasti akan jadi tua, teman-teman. Tidak mungkin kan, kalau kita ke depannya tidak punya keinginan ketika punya cucu atau punya anak, kita bisa menyenangkan anak kita dengan hasil kita sendiri. Ini salah satu kerugian jika kita tidak mempunyai tabungan. Ketika kita masa tua, kita tidak akan mempunyai sebuah pegangan seperti itu. Setelah membahas tentang menabung, kali ini kita membahas tentang belanja online, teman-teman ya. Apa sih itu belanja online? Belanja online itu adalah kegiatan pembelanjaan yang dilakukan melalui media internet. Ini, Nadia yakin untuk platform e-commerce yang ada di Indonesia, teman-teman sudah punya salah satu aplikasinya yang Nadia paparkan di sini, ada Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Pasti ada salah satu di handphone teman-teman, tidak mungkin enggak. Apalagi ini kan banyak teman-teman milenial juga. Yang kedua, ada Instagram Shop. Jadi kalau teman-teman buka Instagram nih, yang punya Instagram, itu ada salah satu logo berbelanja di kanan bawah. Itu kan ada lambangnya keranjang belanja tuh. Teman-teman bisa klik di situ, dan nantinya akan muncul beberapa
toko-toko yang ada di Instagram. Tapi kalau di Instagram, teman-teman itu harus hati-hati, karena kadang banyak pedagang-pedagang yang tricky, yang curang, yang akhirnya bisa merugikan kita, teman-teman ya. Jadi beda dengan e-commerce yang mungkin sudah ada testimoninya, ada gambar-gambar dari pelanggan-pelanggan yang sebelumnya beli, dan ada logo-logo star seller yang itu mungkin bisa menjadi e-commerce yang terpercaya, seperti itu. Beda sama Instagram, kita harus benar-benar hati-hati untuk berbelanja di Instagram Shop. Yang ketiga ada Google Shop. Ini mungkin kalau orang Indonesia jarang sekali ya membuka Google Shop. Biasanya kalau teman-teman yang mungkin tidak dapat barang di e-commerce atau Instagram Shop, itu bisa lewat Google Shop. Di situ bisa langsung search ingin membeli atau mencari barang apa, biasanya langsung muncul, teman-teman ya. Karena kita akan membandingkan tentang minat menabung dengan berbelanja online orang Indonesia, kira-kira besaran mana sih? Nah, ini kita bahas dulu. Untuk minat menabung orang Indonesia, tercatat sekarang ini rasio porsi tabungan terhadap pendapatan domestik bruto per kapitanya itu masih sangat rendah, yaitu 20%. Padahal idealnya itu adalah 32%, teman-teman ya. Nggak cuma itu juga, tingkat kepemilikan rekening di Indonesia rendah, yakni sebesar 9% dari total penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun. Kendati demikian, presentasinya itu bisa dikembangkan dengan melihat besarnya potensi dari kalangan pelajar yang belum membuka rekening. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman yang punya saudara atau adik nih yang usianya udah 15 tahun, yuk mulai diajak membuka rekening bersama-sama. Diajak cara menabung, menyimpan uangnya dengan baik, seperti itu ya. Sekarang kita lanjut ke minat belanja online di Indonesia. Wah, ini sepertinya lebih banyak, teman-teman ya. Karena dari hasil pengelolaan lokadata.id, ini survei sosial ekonomi di tahun 2019, kalau jumlah pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 116 juta atau sekitar 13%-nya, dan sekitar 15 juta penduduk sudah mengaku kalau mereka itu lebih suka berbelanja menggunakan internet. Jadi, di masa pandemi kemarin, itu kan 2020, kita hitungnya dari mulai bulan Juli, jumlah pelanggan e-commerce sendiri tercatat meningkat 38,3% selama pandemi. Jujur, karena selama pandemi kita kan juga tidak bisa keluar, mobile kemana-mana, akhirnya perdagangan lewat internet pun itu juga semakin tinggi, seperti itu, teman-teman. Nah, kadang kita juga suka bingung, gimana sih cara mengontrolnya biar berbelanja sama menabung itu seimbang, seperti itu. Nah, ini Nadia kasih tips-tipsnya ya, cara mengontrol agar kita itu tidak terlalu menghabiskan uang kita untuk berbelanja online. Yang pertama, berhenti berlangganan dari semua email promosi. Ini yang suka berlangganan-berlangganan di e-commerce, biar dapat notifikasi untuk berbelanja online yang ada diskon-diskonnya. Itu mungkin sekarang kalau misalnya teman-teman mau mulai menabung, bisa berhenti dulu berlangganan. Dicoba mungkin sebulan, habis itu dinaikkan lagi menjadi 2 bulan, seperti itu ya. Yang kedua, bisa diblokir akses ke situs belanja online-nya yang sering dikunjungi. Misalnya teman-teman suka hilaf nih menghabiskan uangnya untuk berbelanja di salah satu e-commerce, boleh di-uninstall dulu ya, meskipun rasanya itu kayak berat gitu ya. Tapi ya, untuk masa depan yang lebih baik, untuk kita menabung, seperti itu. Yang ketiga, hapus aplikasi belanja online yang seperti Nadia tadi bicarakan. Selanjutnya ada cari alternatif hiburan yang tidak menguras kantong. Jadi kita bisa cari pelarian istilahnya. Selain kita membuka e-commerce, kita mungkin bisa melakukan hal-hal yang bisa lebih positif lagi. Entah itu mencari tambahan uang dengan menjual juga di e-commerce bisa. Atau ya, kalau pandemi gini kita tidak bisa kemana-mana, mungkin bisa menonton film di rumah atau sebagainya, seperti itu. Dan yang terakhir, bisa minta bantuan orang terdekat untuk mengingatkan biar tidak boros-boros, teman-teman. Seperti itu cara mengontrolnya ya. Nih, Nadia punya satu quote yang mungkin bisa memotivasi teman-teman agar teman-teman bisa lebih giat lagi menabungnya. Jangan menabung apa yang tersisa, tapi habiskan apa yang tersisa setelah menabungnya. Jadi, untuk menabung atau berbelanja online, pilih mana nih? Tergantung teman-teman lagi bisa menyikapinya dengan bijak seperti apa. Sekian dari Nadia. Terima kasih untuk waktunya dari teman-teman Kabupaten Kapuas. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ke kolom komentar. Dan sekarang kita kembalikan lagi kepada Kak Rio Brahma.
Wah, karena dia aku jadi pengen belanja online nih ya, kalau lagi banyak diskon ya, habis dari 10-10 kayak masih berlanjut ya. Oke, okay, baik, tipsnya oke banget. Kelamaan ya, 11-11 kelamaan. Oke, okay, ini tips dari karena dia sangat helpful, sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang suka tidak kontrol untuk belanja online-nya nih ya, lebih dikontrol lagi. Saya tertarik dengan adanya tadi statement dari karena dia adalah pilihlah orang yang bisa mengingatkan teman-teman untuk belanja online-nya, apa namanya, yang bisa mengingatkan ya sebagai apa? Misalnya nggak ada nih kak, misalnya dia jomblo, nggak ada yang ngingetin gitu ya. Mungkin bisa pasang reminder ya di handphone ya. Iya, itu tadi saya suka banget dengan itu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mengingatkan itu kan lebih enak ya. Misalnya teman dekat atau saudara, nggak ada masalah nih ya teman-teman ya. Dan pastinya harus bijak dalam berbelanja dan menabungnya juga harus. Kalau bisa 70-30, 30-nya buat belanja, 70 buat menabung. Ya, oke ya. Banget nih ya. Oke, karena dia nanti ada request nih harus nyanyi katanya. Iya. Mau nyanyi apa baca puisi? Mau nyanyi apa baca puisi? Pilihannya ada dua nih, nyanyi apa baca puisi? Kayaknya lebih ke nyanyi aja deh daripada baca. Nyanyi aja ya, oke. Okay. Baik, terima kasih ya karena dia ya. Oke, okay, terima kasih. Baik teman-teman. Terima kasih. Siap. Dari Kanadia yang sudah bercerita tadi ya tentang pilih mana nabung atau belanja online, kita akan segera beranjak untuk narasumber kita yang keempat. Baik, sudah ada pertanyaan untuk Kanadia tentang itu tadi ya, tips pilih mana nih menabung atau belanja online? Silakan langsung aja di kolom chat ya teman-teman, kita akan memilih untuk pertanyaan yang nanti akan saya bacakan dan kita berikan reward Rp100.000 berupa pulsa untuk 10 orang nih ya. Baik, selanjutnya untuk narasumber kita yang berikutnya akan membahas tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak, akan disampaikan oleh Kak Aryadi. Halo Kak Aryadi, ya. Ya, halo Bang, siap. Oke, boleh ini langsung di-share ya untuk materinya. Boleh langsung saja, silakan Kak Aryadi. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya pada kali ini, kali kedua. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan salam kenal buat Abang Da Bapak Ahmad Jamjami, Abang Da Bapak Rahmat Hidayat, serta Kak Nadia Diptia. Ya, salam kenal. Alhamdulillah kita diberi kesempatan bertemu, walaupun tidak langsung tatap muka, bisa bertemu orang-orang hebat yang mana banyak pembelajaran yang dapat kita simak pada kesempatan kali ini. Mungkin saya sedikit hanya menambahkan, nah, mungkin inilah kesempatan saya juga ya kan. Baiklah, kita di sini memasuki yang namanya digital safety atau peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Baiklah, sebelum kita masuk ke peran orang tua, pertama-tama saya di sini mencoba untuk menyampaikan sedikit terkait perkembangan internet, terkait perkembangan internet dari zaman dulu hingga zaman sekarang atau kita memasuki tahun 2021 ya kan. Nah, jadi perkembangan teknologi internet semakin berkembang sejak internet mulai bisa diakses dengan perangkat mobile, terutama sejak munculnya teknologi 3G. Ketika kita lihat bahwa penggunaan internet di Indonesia awal tahun 2000-an baru sekitar 2 juta. Nah, mengalami peningkatan signifikan di tahun 2011 dengan jumlah pengguna hingga 43 juta. Nah, itu salah satu peningkatan yang luar biasa. Nah, bisa kita lihat tahukah kira-kiranya, tahukah kawan-kawan atau kita semua bahwa pengguna internet di Indonesia tahun 2001 ini dari sumber insya Allah terpercaya, tahun 2021 sudah jauh meningkat mencapai 202,6 juta. Terjadi peningkatan sekitar 15,5% dari awal tahun 2020, terutama seiring dengan perkembangannya teknologi. Nah, di sini bisa kita lihat ya kan, bahwa perubahan-perubahan
yang namanya teknologi digital, penggunaan internet, dan lain-lainnya yang sifatnya digital, itu perubahannya sangat drastis. Apalagi kita pada masa-masa sekarang itu masih masa-masa pandemi, ya kan? Semuanya dilibatkan ya melalui sosial media ataupun melalui internet lah. Dan bahkan ini menjadi kebutuhan pokok kita sehari-hari, ya kan? Nah, di situ mungkin semua bisa merasakannya. Nah, mungkin ada beberapa hal, ya kan, kiranya dampak positif juga nih, dampak positif dari perkembangan teknologi digital. Nah, kemungkinan besarnya kemudahan dalam mengakses suatu informasi dan melakukan pertukaran informasi. Nah, itu mungkin salah satu, ya kan, terus menunjang kegiatan komunikasi dan semakin mengaburkan faktor jarak. Nah, karena walaupun kita tidak bertemu orangnya langsung, ketika kita menggunakan internet, gadget, dan sifatnya itu digital, itu kan kemudahan itu sangat bisa kita rasakan. Ibaratnya orangnya misalkan di luar daerah kita, ketika kita berkomunikasi ya langsung bisa, kan tinggal menunggu beberapa menit, ya kan, udah bisa terhubung gitu loh. Terus membuka lapangan kerja baru. Nah, ini mungkin peluang besar juga, ya kan, peluang besar juga terutamanya bagi anak-anak muda yang punya kreativitas tinggi, ya kan, di mana mereka bisa mencari atau membuka lapangan kerja, peluang baru lah, peluang baru di masa di situasi ataupun di kondisi kita saat ini, kondisi masa-masa pandemi, ketika kita kesusahan dalam lapangan pekerjaan dan lain-lain, kita bisa membuka lapangan kerja baru melalui dunia digital ini. Nah, yang keempat, menciptakan banyak peluang ekonomi. Nah, itu salah satu dari tadi, ya kan. Terus yang mengefektifkan berbagai layanan. Nah, ini salah satu kemudahan juga yang bisa kita dapatkan, ya, dampak positifnya lah, tanpa harus kita menuju lokasi itu, kita bisa melaluinya lewat pembayarannya tidak secara langsung, tapi melalui digital ini tadi. Terus efisiensi waktu. Nah, itu lah. Terus di balik ada dampak positif. Ibarat kata, dunia digital atau sifat era digitalisasi ini pisau bermata dua. Nah, seperti itu. Ada yang ketika kita pakai untuk sesuatu hal yang sifatnya membangun atau yang menguntungkan, maka itu dampak positif bagi kita. Sebaliknya, ketika digunakan untuk mengiris tangan atau yang lainnya sifatnya merugikan kita, ya ada dampak negatifnya bagi kita, ya kan. Mungkin ada beberapa dampak negatif perkembangan teknologi digital, yaitu sosialisasi langsung antara manusia jadi berkurang. Nah, ini mungkin bisa kita rasakan, ya kan. Ketika kita bisa berkumpul pun, seakan-akan gadget nomor satu. Nah, karena kita ngomong pun bisa saja tidak ada lagi yang tatap muka secara langsung gitu. Kawan-kawan bisa nunggu, tapi taunya main gadget, ya kan. Nah, itu salah satu kerugian juga bagi kita, ya kan. Nah, terus kecanduan gadget, nah ini pasti nih terjadi, ya kan. Yang kedua, meminimalisir peran manusia di beberapa industri sehingga terjadi pengurangan SDM. Nah, mungkin ini salah satu dampak negatif juga bagi kita, ya kan. Nah, yang mana untuk sumber daya, ya kan, SDM-nya. Terus yang keempat itu meningkatkan hate speech, harassment, cyberbully, dan hal-hal semacamnya di ranah online. Nah, ini mungkin banyak sudah terjadi di yang kita rasakan saat ini, banyaknya cyberbullying dan lain-lain, ya kan. Nah, itu. Terus kejahatan ruang digital. Nah, mungkin ada beberapa sebagian kejahatan di dunia cybercrime, cyberbullying, terus di antara pengguna internet di Indonesia ya semakin tinggi, ya kan. Saat ini kejahatan di ruang digital pun ikut mengkhawatirkan. Tantangan di ruang digital semakin besar, seperti konten-konten negatif, kejahatan, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, ujaran kebencian, hingga radikalisme berbasis digital. Nah, mungkinlah kiranya ini masuk ke pembahasan kita, tema kita, yaitu peran orang tua. Nah, mungkin di sini mulai masuk peran orang tua, karena beberapa faktor-faktor kejahatan ruang digital ini, terutamanya bagi anak, ini sangat mengkhawatirkan lah. Nah, mungkin bisa kita lihat semua sudah terjadi nyata lah dampaknya, itu kan. Nah, dampak positif internet ini mungkin ada dampak positifnya juga, ya kan. Dampak positif internet terhadap anak yang pastinya
mudah berkomunikasi dengan keluarga, memperbanyak pertemanan, kreatif dan penuh ide, belajar hal baru, dan refreshing. Nah, ketika penggunaannya tepat untuk anak tersebut, selama anak itu didampingi orang tuanya, ya dampak positifnya itu dapat untuk anak. Nah, seperti itu. Karena, itu tadi kan, macam pisau bermata dua, ya kan? Nah, ada yang sifatnya bisa positif, dan ada yang negatif itu. Nah, dampak negatifnya ini yang perlu kita perhatikan sama-sama semua, yang mana dampak negatif internet terhadap anak mungkin ini sebagian besarnya saja, mungkin lebih banyak lagi ya dampak-dampak negatifnya yang terjadi, tapi ini mungkin sebagian kecilnya dampak negatif internet terhadap anak. Yang pertama itu merenggangkan hubungan sosial. Nah, ini bisa kita rasakan. Mungkin ibu-ibu di rumah, bapak-bapak yang di rumah yang mempunyai anak, bahkan kakak-kakaknya pun, ya kan, ketika kita berkomunikasi selama anak itu masih memegang gadget, selama dia masih asik dengan dunianya sendiri, kita panggil satu kali, dua kali, itu kira-kira responnya lamban, ya kan, lambatlah responnya untuk suara anak tersebut, karena dia sudah tertuju, terpana dengan apa yang dilakukan, gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu dampak negatifnya untuk kita, ya kan, terutama kita pribadi, orang tua dan anak, ya pasti ada kesenggangan-kesenggangan, ya kan, antara kedua tersebut, karena merenggangkan hubungan sosial. Nah, dengan orang-orang lain pun ya pastinya, ya kan, dengan orang tua, dengan kita di rumah aja seperti itu kan, apalagi dengan kiranya orang-orang di luar sana, ya kan, seperti itu. Terus yang kedua, cenderung mengisolasi diri. Nah, ini mungkin kita rasakan juga, kiranya ketika anak-anak itu sudah memegang gadget, pokoknya arahnya sekarang ini gadget, ya kan, karena gadget ini mempermudah adanya gadget, jaringan internet yang luas, terus ditambah kuota, ya udah kan anak itu merasa memiliki dunianya sendiri gitu. Tanpa kita sadari, tanpa kita awasi, banyak hal-hal yang terjadi yang kita tidak inginkan, seperti itu. Karena cenderung mengisolasi diri, entah dia di kamar sendirian, entah dia di mana, gitu kan. Kalau kita tidak mengawasinya secara, ya, pengawasan lah, mungkin ada hal-hal yang terjadi yang tidak kita inginkan. Terus yang ketiga, menjadi pribadi pemarah. Betul nggak kira-kira? Menjadi pribadi pemarah bisa jadi, ya kan, karena itu tadi ada konten-konten yang mungkin tidak mendidik bagi anak tersebut. Nah, di situ sifatnya anak keingintahuan itu kan meningkat gitu, keingintahuannya luar biasa, keingintahuannya mencoba sesuatu hal baru itu sangat luar biasa gitu. Ketika melihat sesuatu konten yang tidak berfaedah, ibaratnya pokoknya konten-konten terkait itu, yang otomatis dia mengikuti alurnya dan dibawanya ke dunia nyatanya. Nah, seperti itu, sehingga menjadi pribadi yang pemarah. Terus yang empat, mendapat pengaruh buruk. Nah, itu hampir beriringan dengan menjadi pribadi pemarah tadi, mendapat pengaruh buruk. Nah, karena adanya sesuatu hal yang sifatnya kejahatan-kejahatan di sosial media, di internet, itu akan mempengaruhi atau mendapat pengaruh buruk. Ya, inilah tema kita, peran pentingkah peran orang tua terhadap anak gitu ya kan, mengenai era digital seperti ini, terutamanya internet. Pentingkah peran orang tua? Tentu era digital saat ini memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam ruang lingkup keluarga. Hal ini membuat orang tua menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman terkait dengan pemanfaatan teknologi di era digital saat ini, sehingga orang tua berperan penting agar anak mendapatkan dampak positif dalam era digital. Jadi adapun peran orang tua dalam era digital yaitu, jadi orang tua itu adalah orang yang terdekat, ya kan, orang yang terdekat dari suatu hubungan antara anak dan orang tua tadi, karena kita bisa berjumpa setiap hari gitu kan. Ketika di sini ada peran orang tua, yang mana orang tua ini sangatlah penting terhadap pertumbuhan anak. Nah, karena apalagi zaman sekarang gitu loh, sudah luar biasa ya kan kejahatan-kejahatan yang terjadi. Nah, orang tua itu sebagai garda terdepan untuk anaknya gitu kan. Nah, yang mana mungkin ada beberapa hal ya kan
Yang pertama itu mengajarkan pentingnya privasi. Yang mana mengajarkan pentingnya privasi ini kenapa? Jangan sampai orang tuanya sendiri itu tidak tahu privasi anaknya. Ketika anaknya menggunakan sosial media, menggunakan gadgetnya, jangan sampai orang tua tidak tahu tentang privasi anaknya sendiri. Nah, bagaimana dia mengajarkan ketika dia sendiri belum tahu gitu kan, arahan-arahan yang mana yang pas untuk privasi anak. Jadi ini sangat penting juga mengajarkan pentingnya privasi, yang mana ketika anak itu sudah mendapatkan arahan-arahan dari orang tuanya mengenai pentingnya mengajarkan privasi, maka sesuatu hal yang sifatnya akan nantinya dampak buruk terhadap anak itu tidak mudah terjadi gitu loh, ketika dia bertemu teman-temannya ya kan, misalkan HP-nya itu kan menggunakan sandi dan lain-lain. Nah, sehingga teman-teman sendiri pun tidak bisa membukanya untuk melakukan hal-hal yang kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, mungkin itu hal kecilnya ya kan yang bisa kita sama-sama terapkan, mengajarkan pentingnya privasi kepada anak. Jadi orang tua terlebih dahulu harus tahu apa pentingnya privasi itu sendiri sebelum kita mengajarkan ke anak, dan jangan sampai orang tua itu tidak tahu privasi anaknya ya kan, privasi anaknya di dunia digital ataupun di gadgetnya, segala sosial media yang lain. Terus yang kedua, menerapkan batasan-batasan bermain internet. Nah, ini perlu kiranya, apalagi anak usia dini ya kan, anak usia dini itu perlu yang namanya menerapkan batasan-batasan bermain internet. Kenapa perlu? Karena masanya itu ya apa, bukan masanya gitu kan, di dunia harus sering-sering di dunia internet, hanya cukup seperlunya saja. Berikanlah konten-konten yang berfaedah, yang bermanfaat untuk anak. Nah, dan sering-seringlah ya kan, kita sebagai orang tua mencoba membagi waktu kita lebih banyak kepada anak dibandingkan dia lebih banyak bermain internet, karena tidak bisa kita pungkiri saat ini ketika anak itu diberi handphone atau diberi gadget itu merasa senangnya luar biasa gitu kan, apalagi ketika dia melihatnya sesuatu hal-hal yang baru bagi dia kan, dia sangat sangat senang gitu. Tapi tanpa kita sadari, kalau tidak kita batasi, itu akan menjadi imbas yang buruk juga bagi anak. Nah, seperti itu, karena sifat keingintahuan anak itu sangat luar biasa. Karena konten-konten itu tadi ya kan yang membawa kadang-kadang konten itu tanpa kita klik atau dan kita anu lain kan bisa muncul tuh. Nah, apalagi yang sifatnya dan TikTok dan lain-lain itu kan, karena konten-kontennya ya dewasa lah, kalau diarahkan ke anak itu tidak ada pengaruh baiknya, malah pengaruh buruk bagi anak. Terus yang ketiga, menjelaskan mengenai cyberbullying. Nah, ini perlu juga ya kan, apa terjadinya bullying di sosial media, terjadinya rasisme dan lain-lain ya kan, yang mana ini sifatnya sangat sangat rentan juga kan bagi pertumbuhan anak, karena ketika anak itu sudah masuk ke dunia maya atau dunia digitalnya itu, ketika dia mendapatkan cyberbullying menjadi suatu tekanan bagi dia ya kan, tekanan bagi anak, sehingga pertumbuhan pengaruh otak itu bisa berpengaruh buruk bagi anak. Nah, terus yang keempat, memanfaatkan fitur parental control. Nah, ini perlu, dimana orang tua harus mengarahkan atau memanfaat fitur parental control ini, yang mana aplikasi-aplikasi ataupun konten-konten itu dihilangkan lah yang sifatnya atau dibatasi itu tadi ya kan, di mana di handphone itu sendiri aplikasi-aplikasi yang sifatnya tidak bagus untuk anak yang dihilangkan gitu kan, berikanlah ajaran-ajaran yang baik bagi anak seperti itu. Terus yang kelima, sediakan kegiatan lain. Nah, ini anak usia dini sangat perlu hal ini ya kan, sediakan kegiatan lain, yang mana kegiatan lain ini inilah yang membuat dia bisa tidak selalu selamanya harus gadget kan, tidak seharusnya gadget gitu kan. Jadi inilah kesempatan ketika ada kegiatan-kegiatan lain, dan kegiatan lain itu anak-anak sukai, maka dia akan melupakan yang namanya internet, dan melupakan yang namanya harus HP, ada handphone di
handphone bersamanya, dia akan melupakan kiranya kalau kegiatan ini yang kegiatan lain ini kegiatan yang dia sukai. Jadi orang tua pasti tahu ya kan, orang tua pasti tahu yang mana kegiatan lain ini yang bisa mempengaruhi anaknya, yang bisa mengajak anaknya untuk saling kumpul keluarga dan lain-lain. Nah, seperti itu yang sifatnya mengarahnya ke arah kebaikan, seperti itu. Yang keenam, menjadikan orang tua yang melek teknologi. Nah, ini kiranya yang harus kita terapkan pribadi kita sebagai orang tua nantinya, insya Allah, yang mana menjadikan orang tua yang melek teknologi. Jadi sebelum kita mengajarkan, alangkah baiknya kita tahu ya kan, kita tahu dulu mengenai teknologi ini apa gitu loh, yang mana sifatnya yang bisa kita kembangkan untuk anak dan lain-lain. Karena kita diharuskan ke depan dari tahun 2, apalagi semenjak corona, semuanya yang awalnya orang tua tidak mementingkan yang namanya teknologi, yang namanya sosial media dan lain-lain, yang input kerjanya harus melalui internet, sekarang kita diwajibkan atau diharuskan ya kan, diharuskan menjadikan orang tua melek teknologi. Nah ya, kembali lagi lah kita belajar lagi ya kan, belajar lagi. Kak Aryadi, mohon maaf ya, waktu yang kita berikan kurang 1 menit. Siap. Ya, terima kasih. Inilah kilas gambar ya kan, kelahiran tahun 1997 sama 2017, mungkin perbedaannya seperti ini, bisa kawan-kawan lihat atau kawan-kawan bayangkan lah. Mungkin ini Bang Uda, kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Aryadi ya, tentang peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Ini memang orang tua zaman sekarang harus super ekstra hati-hati ya kepada putra-putrinya yang difasilitasi dengan gadget. Karena memang gadget ini menawarkan satu hiburan dan juga ternyata ada sisi negatifnya juga yang harus diawasi oleh orang tua. Jadi orang tua memang harus ketat banget sekarang nih ya. Karena anak-anak juga sekolahnya waktu online pun juga semua difasilitasi. Setelah itu juga mungkin setelah pulang dari sekolah online nih ya, setelah selesai, mungkin ada yang main game, mungkin ada yang ya main internet sampai dengan lupa waktu. Nah, ini penting sekali ini ya. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Aryadi untuk penjelasan yang sudah disampaikan kepada kita semuanya ya. Baik teman-teman, saya ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kolom komen ya. Oke, baik. Saya akan bacakan dulu untuk yang pertama. Oke, Pak Rahmat ya, dari Novi Suhesti. Bagaimanakah cara kita mengatasi dengan bijak ketika ada orang lain yang mengupdate status di media sosial tentang hate speech atau ujaran kebencian yang ditujukan kepada kita? Apakah tindakan yang harus kita lakukan? Silakan, Pak. Baik, makasih. Wah, Mbak Novi ini sering ini kali ya. Jadi orang banyak cemburu sama Mbak Novi kalau sampai banyak yang menghujat atau memberikan ujaran kebencian. Tapi begini, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama kalau misalnya ujaran kebenciannya itu ditujukan kepada kita, kalau sebisa mungkin saya menyarankan lebih baik bersabar, tidak perlu direspon, jangan mudah terpancing. Siapa tahu pancingan tersebut akan memperkeruh suasana dan membuat kita terdampak dari implementasi hukum. Tapi ada tapinya. Sebaiknya kalaupun memang itu ujaran yang ditujukan kepada kita tidak salah, kita juga melakukan klarifikasi. Berikanlah informasi yang benar, itu untuk membela diri. Jadi tidak salah kalau kita membela diri. Dan apabila ujaran kebencian yang kita dapatkan itu dianggap terlalu sekali, saya menyarankan silakan konsultasi ke aparat hukum. Itu karena yang bersangkutan apabila sudah menyentuh ranah pribadi, bahkan menghujat keluarga kita, wajib hukumnya kita membela diri. Jadi tidak ada salahnya. Ya, tapi kalau misalnya cuman, ya anggaplah cuman hanya sekedar pancingan untuk memperkeruh suasana, Mbak Novi, sebaiknya jangan terpancing. Lakukan klarifikasi saja, biarkan orang yang menilai. Karena kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Orang pasti tahu ujaran yang disampaikan dan lain sebagainya, itu orang akan bisa menilai seperti apa sebetulnya karakter diri orang itu.
Begitu juga dengan diri kita. Orang bisa menilai bagaimana karakter diri kita sebetulnya. Sehingga itulah yang perlu adanya rasa etika itu ditanamkan di dalam diri. Tapi kalau memang keterlaluan sekali dan itu sudah menyentuh ranah privasi, saya rasa semua orang pasti akan membela diri. Silahkan dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. Tadi ada yang materi saya sampaikan di awal, Undang-Undang ITE sudah mengatur di mana bahwa menggunakan media sosial tidak boleh menyebarkan kebencian, menyebarkan berita porno, kemudian menyebarkan berita hoax. Silahkan digunakan aturan yang sudah dibuat pemerintah sebagai sarana membela diri. Gitu. Ini juga buat kawan-kawan yang lain, apabila terjadi hal yang sama, minimal kawan-kawan sudah memiliki dasar hukum. Daripada berperang di media sosial, yang ini ngejelekin, kita ikut jelekin orang lain. Gitu kan. Aplikasi kan tidak bagus seperti itu. Gitu loh. Karena negara kita negara hukum, semua sudah ada yang mengatur, silahkan digunakanlah aturan yang ada. Tapi kalau misalnya nggak keterlaluan, ya cuekin aja lah. Gitu kan. Karena orang lain yang menilai kita itu pasti memiliki penilaian yang cukup bagaimana sebetulnya manfaatan media sosial oleh diri kita sendiri. Gitu. Mungkin dari saya itu sih, Mas Rio. Baik, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak Rahmat. Ini memang buat pelaku-pelaku yang sering sekali ya menebarkan ujaran kebencian ya di media sosial, stop ya teman-teman ya. Itu memang satu sifat yang memang tidak baik ya. Pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk menanggulangi hal ini ya, agar tidak menciptakan satu ruang untuk para pelaku dari hoax ya atau ujaran kebencian ini. Karena memang sangat dilindungi ya media sosial kita dengan banyak ya. Mas Rio aja, sebanyak juga kan biasanya. Banyak banget Mas, sampai nggak kehitung loh. Saya sampai, waduh, ini tiap nggak apa, amit-amit. Iya. Karena memang ya gimana ya Pak, kadang kita napas pun juga salah Pak di mata mereka Pak. Iya, makanya itu. Jadi, iya. Sama semuanya salah kayaknya. Apa-apa yang kita gerak sedikit kan itu salah dari mereka. Ya kita harus sabar. Ya mungkin sabar dan mungkin bisa di unfollow atau di block ya. Orang tersebut ya. Ini salah satu langkah yang juga preventif ya. Agar tidak, biasanya kan overthinking nih gara-gara dikata-katain seperti itu ya Pak di media sosial. Daripada overthinking jadi anxiety, nggak bisa tidur, kepikiran, wah jadi ganggu mental kita Pak. Ya, jadi ya alangkah bijaknya buat pelaku stop buat perang di media sosial, karena itu udah penting. Apabila ada masalah internal, silakan diselesaikan secara internal, karena media sosial akan dikonsumsi banyak sekali orang dan akhirnya jadi berita publik yang wah ini mungkin akan sangat merugikan satu sama lain. Dan sekali lagi kita dilindungi oleh UU ITE dan ada jejak digital ya yang mengintai kita nih ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat untuk jawaban yang sudah diberikan. Oke, baik, semoga tidak ada haters ya Pak. Oke, baik teman-teman. Dari pertanyaan untuk Pak Rahmat, saya membacakan untuk pertanyaan berikutnya untuk siapa nih? Baik, untuk Anadia ya, dari Anandri Fadila. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah tanggapan dari Kanadia nih ya tentang orang yang ingin menabung tapi tetap menggunakan aplikasi seperti Shopee Later ya, Pay Later ya, berkedok ingin hemat. Oh, berarti dia ingin hemat tapi masih tetap download Pay Later, begitu mungkin Kak. Oke, silakan Kanadia. Oke, terima kasih Kario buat waktunya. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Jadi, kalau menurut saya, sebuah cicilan atau sebuah aplikasi Pay Later itu sebenarnya kan untuk memudahkan kita ketika kita ingin membeli suatu barang, mungkin saat itu uang kita tidak cukup, atau mungkin saat itu kita ada kebutuhan yang lain yang mungkin lebih penting harus didulukan, tapi uang kita terbatas, teman-teman. Sebenarnya itu tidak apa-apa, karena pada dasarnya menurut saya, yang saya baca, kalau jumlah cicilan kita itu wajarnya tidak boleh lebih dari 30% dari penghasilan kita. Jadi masih wajar-wajar aja kalau seseorang itu menggunakan aplikasi Pay Later, tapi dengan kondisi
yang tidak berlebihan seperti itu. Dan kita juga harus mengetahui seberapa mampunya kita menyicil per bulannya. Atau mungkin ada juga yang bayarnya bulan depannya langsung, atau dibagi 3 bulan, dibagi 6 bulan. Nah, itu balik lagi tergantung prioritas kita. Seperti itu. Dan kalau bisa nih, untuk membeli barang harus benar-benar yang kita butuhkan. Jangan yang cuma kita inginkan, seperti itu. Oke, baik. Oke, jelas sekali Kak Nadia ya. Jadi memang tentukan prioritas teman-teman mau belanja apa nih ya, yang pasti tidak over budget begitu ya. Dan kalau tidak ada cicilan pun juga kadang kita juga kadang ogah-ogahan ya dalam bekerja. Jadi cicilan itu semacam semangat juga ya Kak Nadia ya. Semangat juga dalam kita mencari cuan. Betul, betul. Iya, kadang suka ada yang komentar. Tunggu cicilannya ini. Nggak ada cicilan kayak nggak semangat gitu ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nih ya cicilan tapi sesuai dengan budget ya. Jangan sampai over budget itu tadi ya. Cicilannya masih dalam batas wajar, silahkan aja ya. Asalkan dibayar tepat waktu, itu juga penting nih, pay letter, agar tidak ditelepon terus nih. Benar, sama apa debt collector-nya nih teman-teman ya. Jangan sampai, bijaksana itu penting sekali ya. Oke, terima kasih Kak Nadia untuk jawabannya. Semoga bisa membantu ya pertanyaan tadi ya. Oke, baik, dari Kak Nadia masih ada pertanyaan yang saya akan bacakan ya teman-teman ya. Untuk Kak Aryadi dari Siti Nur Anissa Fitri. Oke, Kak Siti di sini bercerita ya, dia punya saudara korban bullying karena memiliki trauma. Dia mengalihkan traumanya ke gadget hingga kecanduan dan antisosial, akhirnya jadi susah bergaul dengan orang baru. Nah, tips dari Kak Aryadi sendiri nih ya, bagaimanakah cara supaya tidak kecanduan gadget bagi anak-anak korban bullying. Jadi itu mungkin semacam distraksi aja ya, ketika dibully. Akhirnya dia jadi kecanduan gadget nih, begitu. Silakan Kak Aryadi. Ya, mohon izin menjawab. Sesuatu hal yang tidak kita inginkan kan terjadinya bullying, walaupun tidak hal ini mungkin tidak terjadi di sosial media, tapi imbasnya dia lebih giat lagi di sosial media karena sesuatu bullying yang terjadi pada dirinya. Mengakibatkan dia mulai kecanduan terhadap sosial media. Nah, di sini kembali lagi yang kita harapkan peran orang tua ya kan, yang kita harapkan peran orang tua, yang mana kita ketika kita sudah mengetahui sesuatu hal yang terjadi pada anak kita, kesenjangan-kesenjangan itu terjadi, kita ketahui alangkah baiknya. Yang sesuai dengan mungkin lebih diterapkan lagi, yang kedua itu yang pertama itu menyediakan kegiatan lain. Nah, jadi menyediakan kegiatan lain itu kita itu langsung kita yang berperan, orang tuanya yang langsung berperan, ataupun ada saudaranya ya kan, di rumah itu kakaknya yang berperan ya kan. Dan lebih baik lagi semua anggota keluarga yang sifatnya sudah tahu ataupun sudah dewasa, dia mengetahui hal itu terjadi pada anaknya tadi. Dia langsung sigap siaga ya kan. Yang pertama tadi menyediakan kegiatan-kegiatan lainnya yang sifatnya dia melupakan sesuatu hal yang terjadi. Contohnya apa sih sebelumnya yang dia sukai ya kan, yang dia sukai di dunia lainnya apa gitu kan. Misalkan dia, sifatnya sukanya olahraga ya kan, kita ajak dia olahraga, kita ajak, tapi kita mengajaknya itu bukan berarti kita tinggalkan. Nah, kita kawal dulu ya kan, kita barengi sama-sama. Nah, ketika dia sudah mendapatkan bahasanya jati dirinya lagi lah, karena ya tidak melupakan hal bullying tadi. Nah, di situ kita bisa melepasnya perlahan. Nah, tapi ketakutan-ketakutan itu pasti masih ada. Nah, tapi kita barengi tadi. Terus yang kedua karena ini sudah dia kecanduan gadget, alangkah baiknya menerapkan pembatasan-pembatasan terhadap dunia internet itu tadi. Bukan pembatasannya, kita tidak langsung memarahi dia gitu loh. Dia kan sudah sifatnya kena mental ya kan, kena mental gara-gara bullying tadi. Ketika orang tuanya memarahi dia, menegur dia dengan kasar, dengan marah, otomatis itu menambah lagi beban pikirannya, menambah lagi ketakutan-ketakutannya. Ya, kita terapkanlah hal-hal yang ya kiranya bagus gitu kan, kiranya baik terhadap anak tersebut. Nah, mungkin itu sih trik
yang kiranya bisa sampaikan, yaitu menerapkan pembatasan-pembatasan internet terhadap anak tadi, terus menyediakan kegiatan lain gitu yang sifatnya mendorong dia keluar dari zonanya yang kena bullying tadi gitu, karena tanpa harus dia standby di gadgetnya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Aryadi. Ini sangat membantu sekali ya jawaban tadi ya. Jadi apabila memang ada korban bullying nih di sekitar kita atau enggak mungkin keluarga kita ya. Jadi memang dibutuhkan pendekatan dari orang terdekat, itu penting sekali ya. Jangan lupa mereka disuruh speak up ya, agar kita bisa tahu solusinya yang nanti yang kita ambil apa nih ya. Orang terdekat sangat penting sekali, jadi dirangkul ya. Jangan jadikan mereka jadi trauma ya untuk berkegiatan di media sosial atau manapun. Jadi tumbuhkan lagi percaya diri buat mereka dan ajak mereka buat tamasya, mungkin olahraga, melakukan kegiatan bersama dengan keluarga yang bisa menumbuhkan kepercayaan diri mereka untuk bisa tampil lagi nih ya di depan teman-temannya dia, seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak Kak Aryadi untuk jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab pertanyaan tadi ya yang sudah disampaikan oleh Siti Nur Anissa Fitri. Wah, nggak kerasa nih ya, empat narasumber sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya buat Pak Ahmad Zamzami, dan kemudian terima kasih untuk Pak Rahmat Hidayat, terima kasih untuk Kak Nadia, terima kasih juga untuk Kak Aryadi yang sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat ya ilmu yang dibagikan. Baik, saya juga akan membacakan calon pemenang ya di acara ini yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar ya. Ada Tri Aulia Subarto, ada Mahesa, ada Novi Suhesti, ada Anandri Fadila, ada Asri Yulianti, ada Siti Nur Anissa Fitri, ada Nur Hidayah, ada Steven Zikrullah, ada Bima Aditya Kusuma, ada Tri Taba Aryadinata. Ada di sini ya untuk nama pemenangnya ya. Oke, dan jangan lupa follow YouTube, sosial media. Sudah tampil di sini? Oke. Baik teman-teman, luar biasa semangat hari ini ya. Terima kasih banyak loh ya untuk Kabupaten Kapuas semangatnya. Sebelum kita mengakhiri acara yang luar biasa ini, kita berfoto bersama dulu yuk. Silakan kameranya di-on-kan semuanya teman-teman. Yuk. Yang masih malu-malu silakan dibuka kameranya. Yuk. Silakan teman-teman. Kita berfoto bersama. Oke, sudah semuanya? Udah siap? Baik, setelah hitungan ketiga, jangan lupa ya senyum ke kamera ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Ya, kita senyum ke kamera semuanya. Boleh tangannya L, literasi digital ya. Membentuk gini semuanya, teman-teman. Yes, literasi digital. Boleh semua tangannya begini, teman-teman. Oke, baik, sudah siap semuanya? Oke, 1, 2, 3. Oke, baik, sebelum menutup acara, mari kita dengarkan. Ini persembahan spesial dari Kak Nadia ya, akan menyumbang suara merdunya. Aduh. Oke, silakan Kak Nadia, mau nyanyi lagu apa nih? Oke, ini spesial buat Karyo dan mungkin teman-teman yang lagi pada kangen sama suara karena pandemi. Kita jadi keterbatasan-batasan bertemu untuk bertegur sapa, jadi hanya dengan media sosial. Dari Raisa, LDR ya. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng. Seandainya jarak tiada berarti, akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, takkan ada rindu yang terus mengganggu. Kau akan kembali bersamaku. Ayo submit. Thank you. Terima kasih banyak Nadia. Wah, luar biasa, ini benar-benar merinding ya. Kalau saya sih yes. Ya. Pak Rahmat pasti yes juga kan, Pak Rahmat ya. Baik, terima kasih untuk
hiburannya yang menutup acara ini luar biasa. Terima kasih banyak ya Kak Nadia ya. Baik teman-teman, semoga kita bisa dipertemukan lagi ya teman-teman di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dan juga keempat narasumber. Semoga kita bisa dipertemukan lagi, kita bisa berbagi ilmu lagi kepada semua nanti seluruh peserta ya. Dan akhirnya saya Rio Brahma pamit undur diri. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, tetap cakap di dunia digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong tolong aku balolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebuah kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting. Jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
obrolannya itu ya provokatif, paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu,